Allah, ya Allah. Gempa bumi kembali mengguncang Bengkulu. Kali ini kekuatan gempa magnitudo 5,1 dan tidak berpotensi tsunami. Terkait gempa hari ini, analis gempa bumi BMKG Kepahyang Sabar Ardiansyah mengatakan, pusat gempa terjadi di dalam perairan laut dengan kedalaman 10 km di perairan Kepulauan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara. Tepatnya di 4.60 lintang selatan, 101.88 barat tenggara atau 93 km barat laut Pulau Enggano Provinsi Bengkulu. Memang benar terjadi gempa yang terjadi sekitar pukul 10.21 WIB berada di dalam laut yang jaraknya berada di perairan Pulau Enggano, kata Sabar. Gempa yang terjadi tersebut tidak berpotensi tsunami dan diperkirakan tidak terjadi gempa bumi susulan. Meskipun beberapa hari lalu terjadi gempa berkekuatan 6.3 magnitudo dan disusul dengan gempa susulan yang berkekuatan di bawah 5 magnitudo. Sabar meminta kepada seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu untuk tidak panik saat terjadi gempa bumi, namun harus tetap waspada. Serta selalu mencari informasi terkait gempa kepada sumber yang benar seperti BMKG, BPBD dan media yang telah terkonfirmasi kredibilitasnya. Gempa magnitudo 5,1 mengguncang kota Bengkulu dan sekitarnya pada sekitar pukul 10.21 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan pusat gempa berada di 93 km barat laut Kabupaten Enggano, Bengkulu. Pusat gempa yang berada di lepas pantai memiliki kedalaman 10 km. Gempa ini tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada laporan kerusakan atau korban. Gempa bumi bermagnitudo 6,7 yang dimutakhirkan menjadi 6,5 mengguncang beberapa wilayah di Bengkulu. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG, pusat gempa terjadi di pukul 5.22 LS dan 102.95 BT ini terjadi di kedalaman 52 km pada pukul 21.31 waktu Indonesia Barat. Dalam laporan sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mencatat, guncangan tersebut dirasakan cukup kuat dan terjadi selama 2-6 detik. Sehingga, warga panik dan berhamburan keluar. Adapun info awal, guncangan dirasakan kuat di wilayah Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Selatan, Renjang Lebong, Kota Bengkulu, dan Bengkulu Utara. Guncangan juga dirasakan di Kabupaten Seluma, Kepahyang, dan Pesisir Tengah. Tim Reaksi Cepat TRC BPBD Provinsi Bengkulu saat ini tengah menyisir dampak terjadinya gempa. Meskipun, hasil asesmen sementara belum ada laporan mengenai kerusakan maupun korban jiwa. Belum ada laporan kerusakan, ujar Koordinator Tim Reaksi Cepat TRC BPBD Provinsi Bengkulu Indi Sastra. Sejauh ini tim sedang berkoordinasi dengan kabupaten kota terkait data kerusakan dan lainnya, sambungnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaan demi mengantisipasi adanya potensi gempa bumi susulan. Masyarakat juga diimbau untuk memperbarui perkembangan informasi terkait gempa bumi melalui instansi terkait seperti BMKG, BNPB dan BPBD serta sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Kewaspadaan ini terutama diimbau untuk masyarakat yang berada di Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, paparnya.
Gempa bumi dengan magnitudo M4,5 terjadi di Bengkulu. Gempa ini tidak dilaporkan berdampak memicu gelombang tsunami. Berdasarkan situs Indonesia Tsunami Early Warning System BMKG, gempa terjadi pada hari ini, pukul 9.41 waktu Indonesia Barat. Titik gempa berada di koordinat 5,24 lintang selatan LS dan 103,01 bujur timur BT. Pusat gempa berada di kedalaman 14 km. Belum ada laporan mengenai kerusakan dampak gempa dan juga informasi soal ada tidaknya korban. Semalam, gempa M6,5 terjadi di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa bumi dengan magnitudo 4,5 terjadi di Bengkulu. Gempa ini tidak dilaporkan berdampak memicu gelombang tsunami. Berdasarkan situs Indonesia Tsunami Early Warning System BMKG, gempa terjadi pada hari ini, pukul 9.41 waktu Indonesia Barat. Titik gempa berada di koordinat 5,24 lintang selatan LS dan 103,01 bujur timur BT. Pusat gempa berada di kedalaman 14 km. Semalam, gempa M6,5 terjadi di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Berdasarkan penjelasan awal BMKG, titik koordinat gempa berada di 5,22 derajat lintang selatan dan 102,95 derajat bujur timur. Titik gempa 64 km barat daya Kaur, Bengkulu. Gempa terjadi pukul 21.31 waktu Indonesia Barat. Arahan BMKG, gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat. Gempa dirasakan di sejumlah daerah dan sempat membuat warga panik keluar rumah. Berdasarkan penjelasan awal BMKG, titik koordinat gempa berada di 5,22 derajat lintang selatan dan 102,95 derajat bujur timur. Titik gempa 64 km barat daya Kaur, Bengkulu. Gempa terjadi pukul 21.31 waktu Indonesia Barat. Arahan BMKG, gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat. Gempa dirasakan di sejumlah daerah dan sempat membuat warga panik keluar rumah. Gempa terkini berkekuatan magnitudo 5,1 mengguncang barat laut Enggano, Bengkulu. Gempa tidak berpotensi tsunami. Menurut analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG, gempa terjadi pada pukul 10.21 waktu Indonesia Barat. Epicenter gempa bumi berlokasi di titik koordinat 4,60 lintang selatan dan 101,88 bujur timur. Pusat gempa berada di 93 km barat laut Enggano, Bengkulu. Sementara kedalaman gempa berada di 10 km.